perkara yang diberi penekanan ialah soal pendidikan. Macam orang-orang selalu sebut, dia kata biar kita bergadai golok untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Maka sebab itu kita harapkan supaya pusat-pusat pendidikan seperti begini dapat memberikan satu kebaikan kepada masyarakat setempat, semoga rahmatnya akan tersebar terutama di sekeliling masyarakat. Kalau kita bercakap juga dalam soal pembangunan ekonomi, contoh dia kalau Universiti Kebangsaan Malaysia dulu orang anggap kawasan yang terpinggir hulu, tapi bila dibangunnya pusat pendidikan akhirnya sekarang sudah menjadi bandar yang hebat. Maka insyaAllah di sini juga apabila bangunnya Madrasah Darul Ansar, dan selepasnya pula insyaAllah kita akan adakan Mahtafiz Internasional. Ianya adalah merupakan pemangkin kepada perkembangan ekonomi, secara tidak langsung membantu peniaga-peniaga kecil kita yang berniaga di sini di tepi jalan dengan kos yang rendah, tetapi mendapat hasil yang baik kepada penduduk yang berada di sekitar. Inilah kaitan antara pusat pendidikan dengan ekonomi.